Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mimi Said di sini. Apa kabar kawanku semua? Saya doakan semoga kawan semua di luar sana dalam keadaan sehat, semangat dan dalam keberkahan Allah Ta'ala. Kali ini saya share cara masak bakwan tahu ikan bilis. Bahan-bahannya adalah simple dan rasanya yang betul-betul kriuk, betul-betul gurih untuk dinikmatin bersama keluarga saat menonton TV atau untuk lauk makan nasi. Saya coba dahulu untuk membuktikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kawanku? Dianya betul-betul macam bakwan. Kalau saya cocok untuk makan nasi, gurih sangat. Nggak tahu bagaimana cara masaknya dan apa bahannya. Jom tengok dapur Mimi Said. Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah bahan-bahan untuk membuat bakwan tahu ikan bilis. Bahannya adalah simple. Saya guna tepung gandum 3 sudu sayur kecil ini, lalu sedikit macam ini baking soda, letak semacam ini. Lalu saya guna 3 tahu, saya sudah hancurkan macam ini. Lalu saya ambil sudu dahulu. Lalu kita kacau semua bahan ini. Bahan tahu dengan tepung dan baking soda atau baking powder pun boleh. Dan ini adalah sayurnya, saya guna carrot, saya potong kecil, daun bawang, ikan bilis yang ditumbuk kasar, bawang putih, garam dan kaldu. Saya sudah tumbuk bawang merah, bawang putih, garam, kaldu dan ikan bilis. Saya tumbuk kasar macam ini. Kita campur semua. Dan kita gaul, letak air sedikit demi sedikit menjadi sebuah adonan seperti bakwan umumnya. Untuk takaran tahu dan tepung tuh ikut keperluan kawanku semua, dikira-kira sendiri karena saya hanya untuk makan berdua saja, jadi saya memang buat secukupnya saja. Ini pun segini kadang sampai malam belum habis lagi karena kami hanya mulut berdua saja kawanku, tapi sedap sangat-sangat bakwan tahu ikan bilis ini, gurih. Nah, saya rasa adonan ini sudah cukup macam ini saja, tidak perlu encer sangat sehingga saat digoreng tidaklah hancur karena saya tak menggunakan telur kawan. Saya hanya macam ini saja. Tengok udah cantik. Kuali betul-betul kena panas yang diisi minyak. Jangan lupa minyak itu kena yang minyak bersih kawanku, sehingga mendapatkan hasil gorengan bakwan tahu ini yang sedap dan gurih sangat-sangat. Lalu saya masukkan sedikit-sedikit macam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ukuran saya ikut cita rasa kawanku nak seberapa besar, tapi saya suka kecil-kecil macam ini.
goreng hinggalah kering seperti bakwan kawanku rasanya, tapi ini lebih gurih karena dia ada ikan bilis, ada tahu. Memang kalau saya memang untuk lauk sedap sangat dipadu dengan sambal ikan bilis. Wow, memang meletup. Masanya untuk membalikkan bakwan tahu ikan bilis kita. Nah, tengok, cantik. Secantik kawanku semua yang tengah tengok video ini, dan seganteng, sehandsome kawanku semua yang tengah tengok video ini sambil mancing. Nah, tengok. Wow. Tinggal tunggu keringnya, lalu kita angkat. Dan tengok kawanku, cantik. Oh ya kawanku, saat menggoreng bakwan tahu ikan bilis nih, apinya jangan terlalu besar ya, sehingga mendapatkan hasil yang cantik. Dan di dalamnya pun masak, betul-betul masak tahu di dalam dengan tepung, dengan sayur lainnya. Nah, tengok, cantik kawanku. Dan bila suka video ini, silakan like, subscribe, drop komen. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kawanku semua yang selama ini telah mensupport channel Mimi Sayid.